Mic-nya masih ketutup, Kak. Oke, sorry. Saya ulang lagi, Kakak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Tatap Maya, aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sebelum dilanjutkan, Kak Adi, silakan siapa yang memimpin doa kali ini? Ya, makasih, Kak. Langsung ke Muhammad Wahid. Pimpin doa, Kak. Baiklah, teman-teman, rekan-rekan, kakak-kakak sekalian, sebelum kita memulai, baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup, terima kasih. Silakan, Kak Andi. Terima kasih, Kak. Oke, kakak-kakak, silakan membuka mic-nya. Kita suarakan dulu salam PKG-nya. Kak Ferdi, Kak Indra, silakan berisik, tidak apa-apa. Kak Ulfa. Oke. PJOK. Belajar. Terima kasih, kakak. Saya akan membagikan screen. Ini sudah terlihat ya kakak-kakak. Sudah. Ya. Kali ini pertemuan kita berjudul aksi nyata praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam program pengembangan kompetensi guru PJOK. Durasi 2 JP daring sinkronus. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Mari sejenak kita tenangkan hati dan pikiran. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Munculkan rasa syukur, rasa ingin tahu, dan kebajikan. Kita sejenak menghening untuk membaca kata-kata ini dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang terbuka. Silakan kakak-kakak, kita mulai hening dari sekarang. Sambil nafasnya diatur, kakak tarik perlahan, tahan sejenak, buang perlahan. Oke, lakukan lagi, tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, buang. 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi, tarik napasnya lewat hidung, buangnya lewat mulut. Ikuti 5 hitungan ya, saya yang hitung. Kakak tenangkan hati dan pikiran, fokus untuk siap pembelajaran hari ini. Siap, tarik napas. 1, 2, 3, 4, 5, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, buang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan doa bersama tadi sudah. Ini kesepakatan bersama. Seperti biasa, menyalakan kamera kecuali situasional jika tidak memungkinkan, tidak apa-apa. Mematikan mikrofon. Hadir seutuhnya sudah diwakili dengan PSE tadi sebelumnya. Mari kita menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal wajar. Agenda kita di sesi ini adalah refleksi koneksi antar materi selama 30 menit, kemudian penjelasan tugas aksi nyata berupa pengantar tugas, berisikan pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, dan lini masa itu dalam waktu 20 menit. Kemudian diskusi dan tanya jawab 7 menit dan penutup 3 menit. 30, 30,
tampaknya yang ini kakak-kakak bukan 20 menit, yang ini 30. Ini mungkin 50 menit nih kakak. Ya, yang apa, yang nomor 2 penjelasan tugas ini selama 50 menit. Karena bobot kita 2 jam pelajaran. Oke, kita lanjutkan. Pertama, refleksi koneksi antar materi. Oke, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Silakan kakak-kakak yang mau mencoba pertanyaan ini, menjawab pertanyaan ini atau mengelaborasi pemahamannya. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan Resen. Oke, kalau tidak ada yang raise hand, oh ada, silakan Kak Redi. Oke, izin Kak, sebelumnya saya lagi di perjalanan. Oke, silakan. Ini terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Sejauh ini pemahaman saya terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif yaitu kegiatan belajar mengajar yang sangat memperhatikan segala sesuatunya, terutama waktu, pemanfaatan waktu, kemudian alur pengalaman pembelajaran yang nantinya dapat mencapai tujuan dari pembelajaran, seperti itu Kak. Jadi ada pemanfaatan waktu seefektif mungkin untuk kegiatan belajar di PJOK ini Kak. Itu Kak. Oke, terima kasih Kak Redi. Dihubungkan dengan waktu ya Kak Redi ya, karena memang waktu pembelajaran PJOK di sekolah terbatas, sehingga kegiatannya pun harus efektif. Kita lanjutkan sedikit. Nah, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan siapa yang mau mencoba mengelaborasi pemahamannya. Lanjutan dari pertanyaan yang sebelumnya. Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif maksudnya sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan berikan sedikit penjelasan. Silakan. Adakah? Jika tidak ada, Kak Wahyu mau coba, Kak Wahyu? Halo Kak Wahyu. Oke Kak Wahyu. Kak Ihwan, gimana Kak Ihwan? Oke, tidak ada juga Kak Ihwan. Kak Hafiz, silakan Kak Hafiz. Baik Kak, terima kasih. Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Pemahaman saya, Kak. Iya. Menurut paradigma saya, ini kalau mendukung ya mendukung ya. Terus kalau tadi dikatakan Kak Redi tadi tentang pemanfaatan waktu. Nah ini menurut saya juga benar. Kemudian memanfaatkan, apa kayak bahasanya tuh, kalau pembelajaran keterampilan mengajar PJOK yang efektif, itu berarti yang berpusat pada peserta didik, kita mengusahakan peserta didik itu
semuanya aktif berpartisipasi dalam pembelajaran seperti itu, Kak. Seperti itu, Kak Melana. Oke, terima kasih Kak Hafiz. Yang lain ada yang mau menambahkan ini? Apakah ingat kriteria pengalaman pembelajaran yang efektif? Silakan Kak Ferdi. Baik, terima kasih Kak Maulana. Kalau dari saya, kemungkinan untuk pemahaman terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mungkin saya lebih ke aktivitas peserta didiknya, Kak Maulana. Karena selama ini mungkin saya lebih banyak di informasinya dibandingkan aktivitas gerak peserta didik. Itu saja tambahnya Kak Maulana, terima kasih. Oke, nah untuk sekarang bagaimana Kak Ferdi, paradigma yang sekarang setelah kita sampai ke modul 2 ini? Kalau sekarang sudah merubah paradigma saya, jadi kalau untuk keterampilan mengajar yang efektif itu yang pertama, kita mempunyai tujuan yang jelas dulu, baik terkait keterampilan fisik untuk peserta didik, terus juga diferensiasi peserta didik, itu yang mencakup aktivitasnya, dan kita lebih fokus ke, sebenarnya lebih fokusnya ke aktivitas gerak peserta didik, Kak Mulana. Jadi, jika anak-anak bisa bergerak sepanjang hayat, ya karena itulah tujuan kita sebagai guru. Itu aja Kak Mulana, terima kasih. Okay. Kak Ulfa tadi udah present, Kak Ulfa, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau untuk dari saya itu kita berpatokan pada kriteria pengajaran efektif saja. Pertama itu siswa itu merupakan aset dari sekolah kita. Tinggal lagi bagaimana kita mengelola aset tersebut yang menjadikan mereka yaitu berpotensi pada motorik siswa. Terus kemudian menyesuaikan level dari berdasarkan pengalaman peserta didik, dilanjutkan mengelola potensi mereka lebih intensitas di kognitif, afektif, dan psikomotor, dilanjutkan dengan memaksimalkan aktivitas dan waktu dalam proses pembelajaran. Oke, sip, itu udah merangkum semua ya, Kak Ulfa. Terima kasih catatannya Kak Ulfa. Nanti kakak-kakak bisa jadi pegangan catatan Kak Ulfa itu. Nanti juga kakak-kakak bisa lihat di modulnya ya, tentang 4 kriteria pengalaman mengajar yang efektif itu untuk peserta didik. Kita lanjutkan ya, kakak. Nah, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Silakan yang lain mencoba. Kak Denny, silakan. Terima kasih, Kak. Sejauh mana pemahaman saya terkait strategi mengajar? Alhamdulillah, setelah kita luring bertatap muka langsung, strategi mengajar yang saya dapatkan, yang saya dapat sekarang lebih ke pemahaman. Kalau biasanya hanya tahu saja, sekarang ke pemahaman. Karena strategi mengajar itu, yang pertama kita harus tahu dulu metode mengajarnya seperti apa, kemudian model belajarnya yang akan kita lakukan seperti apa, kemudian gaya mengajarnya yang efektif, yang sesuai dengan karakteristik siswa di tempat kita itu juga seperti apa. Karena selama ini pemahaman saya terhadap gaya mengajar itu sedikit rendah, tapi setelah kita lakukan PKG yang kemarin yang luring itu, terima kasih buat rekan-rekan, pemahaman saya terhadap gaya mengajar ini lebih terbuka dan lebih paham membedakan satu gaya mengajar dan gaya mengajar yang lainnya. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih, Kak Denny. Jadi nanti dengan memahami berbagai gaya mengajar, nanti bisa dimanfaatkan, disesuaikan dengan kondisi siswanya dan kondisi
konteks di sekolah ya Kak Deni ya. Jadi punya banyak strategi ya nantinya. Iya benar Kak, benar. Oke, kita lanjutkan sedikit. Nah, apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan kakak-kakak yang lain. Silakan Kak Wahid. Iya, terima kasih Kak. Jadi melihat tadi sepemahaman kami kemarin sudah tatap muka terkait dengan beberapa macam model strategi mengajar, membuka wawasan dan kemudian mengulik kembali mungkin di pelajaran-pelajaran ketika mata kuliah kemarin bahwa strategi mengajar ada beberapa yang bisa kita kuasai dan ini dapat membuka paradigma baru terhadap keefektifan mengajar kita ketika dalam kelas untuk melihat materi apa yang tepat, kemudian pelajaran apa yang kira-kira bisa kita terapkan pada materi ini terhadap dengan karakteristik siswa dan tentunya juga sarana-sarana pendukung keterlibatan untuk pembelajaran tersebut, Kak. Jadi ketika strategi mengajar kita sudah tepat, kemudian materi yang kita ajarkan mungkin tepat dengan strategi mengajarnya, kemudian keefektifan dalam proses pembelajaran akan tercipta, Kak. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, terima kasih, Kak Wahid. Jadi, kakak-kakak sekalian, dengan memahami berbagai strategi mengajar atau memiliki strategi dalam mengajar, ya tentu saja kita akan lebih mudah untuk menjadikan PJOK yang berpusat pada peserta didik, ya, kakak-kakak, ya. Itu, apa? Kita pahami berbagai strategi, kita bisa sesuaikan yang paling cocok atau paling berpusat kepada peserta didik kita yang mana nanti sesuai dengan konteks di kelas atau di sekolah masing-masing. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Silakan kakak-kakak yang lain. Kak Wahid sudah, Kak Deni sudah, Kak Ferdi sudah. Ada? Silakan Kak Ulfa, bolehlah Kak Ulfa lagi, silakan. Silakan Kak Ulfa. Tentang penggerak, mungkin kemarin itu buat saya yang mau di... Sepertinya putus-putus Kak Ulfa. Kalau di sini untuk konsep pendidikan gerak, setelah saya paham, suaranya terputus. Itu bukan terputus. Bahwa belajar PJOK dalam pendidikan gerak itu bukan terfokus pada instrumennya, tapi pada prosesnya. Nah, di sini untuk konsep pendidikan gerak, konsep-konsep gerak itu banyak sekali yang saya pelajari. Mulai dari tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan. Di situ saya melihat bahwa ketika siswa atau atlet melakukan gerakan berlari, nah itu kita bisa mengambil esensi gerak tubuh seperti apa, gerak ruang seperti apa, gerak usaha seperti apa, dan gerak keterhubungan dengan lingkungan sekitar seperti apa. Jadi di situ ada nilainya setelah saya pelajari dari pendidikan geraknya. Selama ini saya tidak terpikir ke hal tersebut. Yang saya perhatikan dulu hanya hasilnya. Tapi kalau sekarang ini saya membuka mindset saya, berarti pendidikan gerak ini adalah prosesnya atau esensi dalam suatu gerakan tadi. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Kalau Pak udah cukup jelas ya, esensinya itu ketika sebuah gerakan terjadi itu selalu ada unsur konsep tubuh, ada unsur konsep ruang, konsep usaha, dan konsep keterhubungan ya kakak-kakak sekalian. Itu kita tanamkan dasar-dasar itu kepada siswa-siswi kita sehingga nanti pada saat pemahamannya pada level tertentu anak-anak kita paham bahwa gerak itu ada unsur tubuhnya apa saja, ruangnya apa saja, dan keterhubungan serta usahanya bagaimana. Untuk kita lanjutkan, nah apakah
pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Silakan kakak-kakak yang lain. Tadi tampaknya Kak Nopri ya? Ya Kak. Boleh Kak Nopri. Suara bisa terdengar Kak? Jelas Kak Nopri. Oke, terima kasih Kak Mulana dan izin rekan-rekan yang lain. Terkait pemahaman terhadap model pendidikan gerak, tadi sudah dielaborasi oleh Kak Ulfa tadi, memang benar. Selain konsep gerak berupa konsep tubuh, ruang, usaha, dan juga keterhubungan tadi, konsep gerak ini juga memiliki komponen yang membedakan, di mana misalnya kami di SD itu lebih kepada movement fundamental, yaitu gerak dasar yang terbagi dari lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Sedangkan yang fase D ataupun yang SMA itu sudah memiliki gerak spesifik yang mengarah kepada cabang olahraga, termasuk kepada penerapannya dalam penggunaannya. Dari pemahaman kami selama melakukan luring, kami sangat terbantu dan sangat semakin paham bahwa gerak itu bukan semata-mata hanya dilakukan meliputi arah saja atau gerakan itu saja, tapi juga lebih kepada keterhubungan dan konsep-konsep gerak itu sendiri. Jadi menurut kami Kak, dengan adanya model pendidikan gerak tersebut, paradigma kami sebagai guru PJOK nanti semakin menambah khasana wawasan kami untuk mengimplementasikan pembelajaran yang efektif, di mana ada perubahan besar yang mungkin bisa kami sebagai guru PJOK ini lakukan setelah mengikuti program ini Kak. Mungkin itu saja. Terima kasih Kak Mulana. Terima kasih Kak. Jadi pemahaman tentang model pendidikan gerak ini lebih membenamkan konsep gerak ya kepada kita ya Kak, sehingga paradigma kita tentang gerak ini tidak hanya sekedar sampai berkeringat dan lain-lain, tapi konsep dasarnya dapat kita pahami untuk kita tanamkan atau kita benamkan kepada siswa-siswi kita, sehingga mereka akan memahami gerak dan akan melakukan gerak sepanjang hayat. Itu paradigma kita akan menjadi ke arah sana ya Kakak setelah mempelajari model pendidikan gerak. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang sejauh apa pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran? Silakan kakak-kakak yang lain. Kak Ulfa, Kak Nopri, Kak Wahid sudah. Kak Ferdi sudah, Kak Hafiz sudah. Oke, silakan. Ya, tampaknya saya kehilangan koneksi WiFi kakak-kakak. Silakan Kak Susilo menyampaikan elaborasinya tentang kebugaran, pendidikan kebugaran Kak Susilo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pendidikan kebugaran jasmani di sini Kak, menurut saya yang saya dapat, bagaimana caranya kita memberikan kesadaran anak melakukan aktivitas jasmani dengan menggunakan, kita memberikan program-program per minggu ke anak tersebut agar anak melakukan aktivitas tersebut dengan kesadarannya sendiri. Awalnya mungkin anak-anak itu keterpaksaan mungkin melakukannya seperti jogging hari Senin,
setelah pulang sekolah lama-lama anak-anak mungkin bisa berkelanjutan. Itu yang akan kita berikan ke pendidikan kebugaran jasmani. Di sini guru juga tidak akan membuat anak menjadi bugar, namun anda sendiri memiliki kesadaran untuk membugarkan dirinya sendiri. Mungkin itu kak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kak. Oke, terima kasih Kak Susilo. Saya masih berusaha ya kak untuk terhubung lagi dengan internet. Selanjutnya kakak-kakak yang lain, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada murid? Kakak-kakak silakan, kakak-kakak yang lain yang belum. Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kak Ulfa lagi. Silakan Kak Ulfa. Baik Kak, terima kasih. Menurut saya sudah sangat, apakah tadi pertanyaan sudah sangat mendukung? Ini Kak, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Halo, Kak, dengar nggak suara ya, saya? Halo, Kak Upa. Terdengar jelas, Kak Upa. Iya. Nah, kalau menurut saya sudah mendukung setelah saya pelajari dari tatap muka kemarin, yang membuat mindset saya berpikir untuk selama ini saya untuk materi kebugaran jasmani yang sudah saya terapkan di sekolah itu terkait elemen satu elemen saja, terkait dengan instrumen yang saya terapkan. Namun setelah saya belajar kebugaran jasmani ini, terbuka pikiran saya untuk menerapkan yang sudah pernah kita pelajari, yaitu bentuk-bentuk program latihan sederhana dari menghitung intervalnya, intensitasnya, terus dilanjutkan lagi lebih menekankan ke kebugaran kesehatan, yaitu dengan memperhatikan daya tahannya, komponen daya tahannya, kelenturannya, termasuk kardio respirasinya. Jadi kedepannya saya akan terapkan, ya. Jadi saya kedepannya akan menerapkan pembelajaran kebugaran jasmani di sekolah, yaitu bentuk dari program keseharian dari siswa tersebut sehingga bisa digunakan walaupun dia sudah melakukan sudah tamat dari sekolah saya, itu melakukan pola hidup yang sehat tadi. Oke. Terima kasih Kak Ulfa. Jadi hampir sama dengan yang sama bahkan dengan yang sebelumnya, jika tadi kita paket data saya, Kak Nopri, silakan Kak Nopri. Oke, terima kasih Kak. Mohon maaf tadi agak terputus mungkin, jadi tidak mendengar dengan jelas suara Kak Mulan tadi. Oke, menyambung dari yang sudah Kakak Ulfa elaborasi tadi terkait pendidikan kebugaran, pemahaman kami setelah mengikuti PKG ini, kemarin kami sebelum mengikuti PKG hanya menjalankan proses-proses kebugaran berdasarkan komponen-komponen kebugaran saja. Namun setelah mengikuti tatap muka dengan materi kebugaran jasmani, kami menjadi lebih tahu dan bisa mempersiapkan proses kebugaran peserta didik sepanjang hayat dengan memilih prinsip dan juga latihan-latihan yang mendukung pada kebugaran jasmani siswa, di mana kami mendapatkan prinsip-prinsip yang berupa prinsip individualitas, kemudian regularity, kemudian progresif, sampai ke overload. Dan juga
pengenalan terhadap prinsip-prinsip latihan berupa fit, ya, frekuensi, intensitas, time, dan tipe. Jadi selama ini kami belum menggunakan prinsip-prinsip tersebut, sehingga dengan adanya pembelajaran model pendidikan gerak ini, kebugaran ini, kami menjadi lebih paham lagi dan bisa menerapkannya dengan penerapan prinsip-prinsip latihan dan program sesuai dengan tujuan, sehingga kami akan menanamkan prinsip latihan dan prinsip kebugaran tersebut kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat bertanggung jawab terhadap kebugaran mereka sepanjang hayat. Mungkin itu saja dari kami, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nopria. Jadi dengan mempelajari ini, kita perlahan atau bahkan kita sudah berubah paradigma kita tentang apa anak kita perlu disadarkan atau pemahaman bugar sepanjang hayat, ya. Kita lanjutkan, Kakak. Nah, sejauh apa pemahaman saya terhadap SEM, Sport Education Model? Silakan Kakak-kakak yang belum. Silakan, ada yang mau mencoba? Oke, siapa? Kak Indra, silakan Kak Indra, pemahamannya terhadap baik, Kak, untuk pemahaman terkait sport education melalui kegiatan telah dilakukan pemahaman dari modul dan penjelasan dari kakak bahwa dapat dipahami bahwa ada satu model yang bisa kita gunakan dalam pendidikan pembelajaran PJOK, yaitu Sport Education Model. Memang model ini dirancang, ya, untuk anak-anak bisa memahami, mendapat pengalaman yang lebih komprehensif tentang suatu olahraga, baik dalam penyusunannya dan merasakan yang seperti aktual atau ke event-event olahraga. Perlu ditekan di sini bahwa SEM sini bukan hanya anak-anak dia terlibat dalam kompetisi itu saja, tapi melalui kompetisi yang dirancang itu menjadi suatu pembelajaran bagi mereka, seperti itu. Jadi di sana dia ada terlibat baik berbagi peran lah di sana. Oke, siap. Terima kasih Kak Inta. Jadi memberikan pengalaman realita atau pengalaman asli atau kontekstual tentang sebuah bang olahraga, ya Kak Indra, ya, dan kakak-kakak yang lain. Ya. Kita lanjutkan. Nah, apakah pemahaman saya terhadap SEM sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan kakak-kakak yang lain. Mangga Kak Susilo lagi atau Kak Andi? Kak Andi, ya? Kak Andi duluan. Oke. Mangga, terima kasih. SEM itu menurut saya pendekatan pembelajaran yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam kehidupan nyata di bidang olahraga. Nah, SEM ini sebelum kita menerima pemahaman tentang SEM, tahunya kita tentang sebuah turnamen, tetapi SEM lebih jauh dari itu, dari mempersiapkan dari semuanya sampai ke akhir. Nah, dari pembelajaran ini yang kami dapat dari luring dan elaborasi sama teman-teman selama kegiatan di Palembang kemarin, bahwasan SEM ini mempersiapkan siswa ini untuk siap bertugas di kehidupan sehari-hari. Nah, menurut saya pemahaman ini ya sudah mendukung, karena selama ini kita SEM ini ya tidak paham dengan SEM ini. Kemudian taunya membuat kejuaraan ke siswa. Tapi SEM lebih jauh dari itu, mempersiapkan dari segala sesuatunya dari awal sampai ke akhir. Dan itu membentuk siswa menjadi merasa tanggung jawab, memiliki rasa tanggung jawab akan tugas yang telah kita berikan, gitu, Kak.
Oke, terima kasih Kak Andi. Jadi ada ini education-nya ya kakak-kakak ya, sport ya. Education model. Jadi SEM ini dengan seperti turnamen yang biasa kita buat, tapi ternyata bisa lebih mendalam dari itu, jauh lebih dari itu, bahwa itu adalah sarana untuk mendidik siswa-siswi kita ya kakak-kakak. Kita lanjutkan. Nah, assessment otentik. Sejauh apa pemahaman saya terhadap assessment otentik? Silakan kakak-kakak. Siapa yang mau coba ini? Kak Susilo, silakan Kak Susilo. Oke Kak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak, jadi sejauh apa pemahaman saya terkait assessment otentik? Sebelum pembelajaran yang saya dapatkan dari PKG ini Kak, saya masih model tipe lama, yaitu contohnya lompat jauh, saya masih hasilnya yang saya lihat. Jadi anak tuh berapa jauh lompatan. Nah, setelah saya belajar PKG ini, alhamdulillah saya lebih paham tentang materinya, di mana prosesnya itu yang dinilai. Keterlibatan aktif anak tersebut yang kita nilai, bukan hasilnya, tapi bagaimana cara anak itu terlibat aktif, komunikatif dengan teman-temannya, bagaimana cara anak itu melakukan gerakan. Jadi anak yang gemuk atau anak yang inklusi tadi dapat terfasilitasi kebutuhannya. Itu aja Kak, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Susilo. Jadi asesmen otentik ini adalah model penilaian atau model asesmen yang real nyata ketika anak-anak melakukan gerak atau kegiatan pembelajaran PJOK ya kakak ya. Jadi realnya gitu, tidak melalui tes seperti yang umumnya kita lakukan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Apakah ini maksudnya asesmen otentik ya kakak? Apakah pemahaman saya terhadap asesmen otentik sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ini kita ubah dulu. Silakan kakak-kakak, ada yang mau coba? Ini salah nih. Kak Firdaus, silakan. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Kak Ferdi atas tangan. Untuk pemahaman saya sendiri terhadap asesmen otentik ini, kemarin sebelum saya mempelajari materi tentang asesmen ini kan kita biasanya mengambil asesmen itu sebagaimana yang sudah kita lakukan pada sebelum-sebelumnya kita pelajari di masa lalu, seperti langsung mengambil nilai anak pada kemampuan fisiknya ataupun pengetahuannya. Nah, ternyata setelah memahami dan juga mempelajari tentang asesmen otentik ini, ternyata dalam pelaksanaannya, dalam kegiatan pembelajaran, kita dapat melakukan rancangan asesmen yang mencerminkan situasi atau konteks penggunaan keterampilan gerak sesungguhnya. Sebagai contoh kemarin di sepak bola, kita dapat melihat, mengambil asesmen pada anak itu pada saat dia melakukan pertandingan secara mini ataupun mereka mengadakan kompetisi di kelasnya, itu dapat kita nilai juga sebagai bentuk asesmen otentik seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Firdaus ya. Jadi kalau lihat dari kata otentik itu kan asli ya Kak. Jadi kita menilai dari kegiatan aslinya bermain sepak bola, kita bisa ambil berbagai macam penilaian dari situ. Bukan tes ya, bukan tes seperti yang biasa kita lakukan. Karena kita mengawali paradigma kita bahwa kita tidak sedang mencari atlet yang terbaik, tapi kita sedang memberikan asesmen terhadap siswa-siswi kita. Ya ke sana arah berpihak kepada muridnya atau berpusat kepada peserta didiknya, tidak mencari secara fisik atau secara keahlian olahraga yang terbaik, tapi kita sedang mendidik anak kita melalui salah satu asesmen atau penilaian. Kita lanjutkan kakak-kakak ya. Oke, tujuan. Nah, keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik
tujuan dari program kita secara umum, ini kan kita modul-modul yang kita pelajari di atas adalah keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik ya. Ya apa yang kita bahas dari tadi. Dari tadi satu persatu kakak-kakak mengeluarkan elaborasinya adalah keterampilan pedagogi seorang guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, tujuan secara umum dari modul atau PKG ini adalah paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Itu harapannya dan saya dengan bangga berada di ruangan ini bersama kakak-kakak. Yakin bahwa kakak-kakak semua sudah berubah paradigmanya dari yang sebelumnya ya, model guru PJOK yang sebelumnya, sehingga menjadi paradigma baru atau paradigma yang lebih ideal sebagai pendidik atau pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kita lanjutkan. Berikutnya kakak-kakak, penjelasan tugas aksi nyata. Ini mengingatkan lagi bahwa bobot dari tugas aksi nyata ini cukup besar kakak-kakak. Kalau saya tidak salah 10-15% ya bobotnya. Ini tugasnya, pengantar tugas apa jelas kakak-kakak terbaca? Setelah mempelajari modul 1 dan modul 2, Ibu Bapak diharapkan mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Kakak-kakak dapat melakukannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Loh kok ngamuk? Bentar. Nah, ini masih pengantar tugasnya. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut, yaitu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, 2, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan 3, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan 1, RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, di situ memuat rencana asesmen otentik, dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktik mengajar di kelas masing-masing. Jadi ada 2 komponen yang dinilai ya kakak-kakak, RPP-nya atau modul ajarnya, yang kedua rekamannya. Rekaman video berisi 1, kegiatan pembelajaran awal, ini bebas, tidak terbatas waktu karena tidak merupakan bagian dari penilaian. 2, kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit. Ini yang komponen yang akan dinilai dari video tersebut. Kemudian 3, kegiatan pembelajaran akhir, ini bukan bagian dari penilaian. 4, refleksi pasca pembelajaran. Dan 5, testimoni peserta didik. Nah, dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara RPP dan video yang diunggah. Sampai di sini kakak-kakak, apakah ada pertanyaan? Testimoni kakak-kakak ini, jadi nanti di videonya boleh kakak-kakak melihatkan anak-anak gimana pembelajaran hari ini, nanti anak-anak bisa memberikan testimoninya, saya senang atau apapun itu testimoni dari siswa. Silakan Kak Vero, ada pertanyaan Kak Vero? Ya Kak, terima kasih Kak. Ini pertanyaan saya. Untuk yang kegiatan pembelajaran inti ini maksimal 30 menit tanpa edit. Artinya berarti tidak ada editan selama kegiatan inti. Nah, untuk kegiatan pembelajaran awal itu apakah jadi boleh diedit atau tidak boleh juga? Terus kemudian yang
bagian kegiatan pembelajaran akhir juga seperti itu, apakah boleh diedit atau tidak. Nah, apakah nanti kesemuanya itu digabung boleh lebih dari 30 menit? Artinya khusus dari kegiatan pembelajaran inti ini 30 menit itu tidak boleh diganggu gugat gitu maksudnya. Apakah seperti itu Kak nantinya? Terima kasih Kak Vero. Untuk kegiatan awal, kegiatan akhir, refleksi dan testimoni peserta didik itu boleh diedit, diindah-indah silakan. Nah, untuk kegiatan intinya saja yang tidak boleh diedit itu maksimal 30 menit. Kurang dari 30 menit tidak apa-apa. Tapi jangan terlalu singkat ya Kak ya, karena kita kan yang akan dinilai oleh saya itu bagian itunya, bagian pembelajaran intinya. Yang akhirnya awal, akhir dan refleksi dan testimoni itu berupa hiasan saja, dan diharapkan kakak-kakak menambahkan teks ya kakak-kakak. Ini pembelajaran awal, jadi saya bisa tahu batasannya dari mana saya mulai menilai gitu kakak-kakak ya. Oke. Okay. Oh iya Kak. Ada lagi yang lain? Kak Ulfa lagi? Baik Kak, di sini Kak, misalkan kami bekerja sama berkolaborasi dengan teman di kelas 8 ini, misalkan saya dengan Pak Denny kan rekan-rekan dalam PKG PJOK. Misalkan kami berkolaborasi bekerja sama modulnya yang sama, terus temanya materinya yang sama, tapi kami terapkan ke kelas kan berbeda-beda. Nah, apakah boleh Pak? Nanti takutnya Pak Denny ngambil lompat jauh, misalnya saya ngambil lompat jauh, itu tidak boleh. Ternyata RPP kami sama, padahal kami menyamakan persepsi, Pak. Gimana Pak? Kakak-kakak, kalau berkolaborasi sangat baik. Kalau sama persis, baiknya nanti ubahlah Kak Ulfa ya, misalnya kalau misalnya Kak Denny di kelas 9, Kak Ulfa di kelas 8, itu kan modulnya sudah berubah juga kakak-kakak ya. Gitu. Jadi ya janganlah sama persis, akhirnya kan itu satu orang sama aja nggak kerja kan, nggak memperkaya kita gitu. Tapi kalau kolaborasi tidak masalah, silakan. Misalnya Kak Denny main di sekolah Kak Ulfa, ngajar gantian gitu atau sebaliknya, silakan kakak-kakak. Mungkin Pak, yang membedakan itu nanti, mungkin instrumen ini Pak mungkin ya, yang membedakan nanti tes awal mungkin Pak, atau permainan yang dimodifikasi sesuai dengan apa Pak, tema materi tadi. Atau asesmennya Pak, misalkan dalam pengetahuan kuisnya yang berbeda. Boleh, silakan. Itu kan sudah berbeda juga ya di modulnya kalau begitu. Silakan Kak Ulfa, boleh. Ada lagi Kak Redi tadi mengatakan, Kak Ulfa apa jelas cukup ya jawabannya dari saya? Kak Ulfa boleh silahkan, seperti yang Kak Ulfa katakan barusan bahwa asesmennya berbeda, itu kan modulnya sudah berbeda, jadinya Kak Ulfa boleh. Oke Kak Ulfa, apakah masih putus-putus? Oke, Kak Ulfa, apakah putus-putus? Putus-putus, Kak. Saya coba tutup yang ini. Oke, yang ditanyakan oleh Kak Ulfa tadi, ini masih putus-putus nggak? Ya, jelas suaranya. Yang ditanyakan oleh Kak Ulfa tadi, apakah boleh bekerja sama atau berkolaborasi? Silakan, boleh. Lalu, apakah boleh modulnya sama? Usahakan jangan sama persis. Tadi seperti Kak Ulfa jelaskan bahwa mungkin rubriknya berbeda,
seperti itu silahkan boleh. Yang jelas modulnya berbeda ya kakak-kakak. Jelas kak Ulpa. Lanjut ke Ready, ada pertanyaan? Video yang dibuat tadi ada kegiatan akhir, dia ada refleksi dan akhir itu testimoni. Nah itu yang pertama tadi video nanti halo kak? Ya halo. Halo. Ya. Jelas kak? Jelas sekarang. Oke. Ini terkait dengan video pembelajaran ini kak. Nanti yang dari awal inti kemudian kegiatan akhir, refleksi dan akhir itu testimoni itu di kak ya? Videonya kak? Gimana di apa? Itu kegiatan pembelajaran. Kemudian ya refleksi dan timbitan dijadinya. Duh, saya tidak bisa menangkap apa yang dikatakan oleh Kak Redi. Saya juga. Bentar, ada yang bisa membantu, yang bisa mendengarkan jelas tadi? Kak Redi, jika maksudnya adalah bolehkah diedit yang awal, refleksi, akhir, dan testimoni, itu boleh. Atau dipisah menjadi satu video, sebaiknya tetap yang awal sebelum pembelajaran, Kak Redi. Sisanya setelah pembelajaran. Gimana, Kak Redi? Oh oke, okay. Berarti itu tidak dijadikan satu video ya kak ya, semuanya itu kak? Oh satu video kak. Apa digabung jadi satu kak? Digabung satu video. Dari kegiatan awal. Oh digabung jadi satu ya, video. Dan selanjutnya. Oke, okay. Terima kasih kak. Oke, okay. Kak Leni. Untuk refleksi itu, refleksi kita terhadap perform kita ya kak ya? Iya betul kak Redi. Refleksi itu refleksi kita. Iya, iya. Oke. Okay. Ya betul-betul, terhadap oke, kita kak. Mengajar hari itu. Oke, terhadap terima kasih kak, yang kita buat. Cukup kak. Oke. Kak Leni, silakan Kak Leni. Baik kak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan rekaman video ini nanti, tadi ada kegiatan pembelajaran di awal itu waktunya tidak terbatas, mungkin kalau 15 menit atau 10 menit boleh kak ya, kemudian di stop dulu, nanti digabung dengan kegiatan pembelajaran intinya misalnya maksimal 30 menit, kurang dikit dari 30 menit mungkin boleh terlanjutkan, nanti pembelajaran akhirnya juga sama mungkin 10 menit, lanjut ke refleksi nanti kalaupun terpotong-potong yang bagian awal, bagian pembelajaran akhir dan refleksi pasca pembelajaran dan testimoni peserta didik nanti baru digabung misalnya diedit menjadi satu untuk waktu yang awal dan akhir itu tidak terbatas. Hanya yang ya, yang menjadi penilaian kakak di sini mungkin di kegiatan pembelajaran intinya begitu ya kak. Oke betul Kak Leni. Ya yang 30 menit pembelajaran inti yang menjadi pusat penilaian yang awal dan akhir ya, itu hanya untuk perlengkapan atau kelengkapan kita di dalam ya, satu betul video itu. Mungkin itu ya, Kak. Oke, betul Kak Leni. Ya, ya, ya. Terima kasih, Kak. Gimana kakak-kakak yang lain, Kak Nopri? Oke, terima kasih, Kak. Tadi banyak yang mau ditanyakan, tapi sudah ditanyakan dengan rekan yang lain. Saya cuma menanyakan tentang rancangan dan penerapan asesmen otentiknya, Kak. Apakah ini betul-betul dilaksanakan atau hanya berupa rubrik yang kita buat, Kak? Mungkin itu aja, Kak. Oke. Untuk penilaian otentik, berupa rubrik saja di RPP-nya atau di modulnya?
Sebab saya terganjal ini dengan tidak kata menerapkan itu, Kak. Merancang dan menerapkan. Oh iya. Bentar. Jadi berupa rubrik saja, Kak, ya? Iya, berupa rubrik saja. Merancang dan menerapkan dalam pembayaran. Oh iya, satu lagi, Kak. Kalau nggak salah baca, harus memasukkan model pendidikan gerak, kebugaran, sama SEM, kalau nggak salah. Mungkin pilihan salah satu, kalau nggak salah. Ya betul, Kak. Ini di halaman berikutnya. Oh, itu ya. Bentar, ini. Nah, di sini nanti. Nanti ya, kita akan sampai ke situ. Tapi nggak apa-apa, Kak Nopri sudah menanyakan. Itu pilihan, Kak Nopri. Salah satu dari tiga model yang kita pelajari. Namun, untuk SEM tidak mungkin dalam 30 menit. Yeah. Jadi di antara dua itu jadinya, model pendidikan gerak atau model pendidikan kebugaran. Oke ya kakak-kakak, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini penjelasan teknis ASI nyata. Menurut Mari Ebner Eschenbach, hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Modalnya penugasan mandiri, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengembangkan aspek penilaian, dan mengembangkan lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Terus, kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Dua, dalam pengembangan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali A. Dapat memulai dari RPP yang ada atau yang Anda telah kerjakan di modul 1.6. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik, yaitu menggunakan backward design. Pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda, ini apa pertanyaan pemantiknya ya kakak-kakak. Yang B-nya, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset-based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, atau model SEM disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. Jadi pilihan salah satu, ini pertanyaan dari Kak Nopri barusan. Kemudian yang E, adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Oh, ini pertanyaan dari Kak Novi juga ya, kakak-kakak ya. Implementasinya disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Saya kira kakak-kakak, karena nanti saya juga yang akan menilai, jika tidak ada proses penilaian, namun efektivitas pembelajarannya sudah didapat, saya rasa cukup nanti akan kita refleksi nanti ya. Kalau bisa masuk semuanya termasuk
assessment ini sangat sangat sempurna, sangat ideal, bisa jadi percontohan bagi kita semua. Gitu Kak Nopri ya, tadi Kak Nopri. Ya, siap Kak. Oke, sip. Kemudian yang poin ketiga, diunggah, kemudian unggah RPP atau modul ajar yang sudah dibuat. Di sana memuat rencana asesmen otentiknya ya. Dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktik mengajar di kelas pada LMS. Sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Jadi di rancangan kita, di jadwal kegiatan kita, minggu depan itu selama seminggu adalah praktek mengajar ini. Gitu. Kita lanjutkan. Oke. Sampai di situ sebelum ke aspek penilaian, apakah ada pertanyaan atau cukup jelas? Silakan Kak Hafiz. Ya, bertanya untuk pengunggahan video itu rekaman langsung unggah ke LMS kayak atau berupa link enggak? Tampaknya link Kak, nanti dilihat lagi di LMS Kak ya. Saya kurang yakin, saya kalau tidak ingat kalau tidak salah link biasanya Kak. Iya. Kalau yang kalau yang pertama kemarin kan link enggak ya? Iya, link. Terima kasih Kak. Oke, ada lagi? Apa kau lupa tadi chat ini? Kak Firdaus, silakan Kak Firdaus dulu. Tanya, sama dengan Kak Apis tadi, menanyakan terkait dengan unggah video itu yang jelas pasti nanti kan kebiasaan kita pakai ini enggak. Karena durasinya itu bisa diperkirakan di bawah 1 jam atau lebih dari 1 jam. Tergantung daripada kita memulai pembukaan sampai dengan testimoni video. Seperti itu, Kak. Menjadi lupa, Kak, nanya tadi. Lanjut, Kak. Oh, iya, jadi lupa nanya apa. Jawab, oh, Kak Firdaus, okay, berarti. Tadi mau nanya. Oleh karena Kak Firdaus, lupa aja. Maaf, diingat lagi ya. Iya. Kakak-kakak, mohon diperhatikan ini aspek penilaian. Saya akan berdasarkan rubrik ini. A, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif meliputi satu, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar memenuhi kebelajaran peserta didik. Dua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. Interaktif yaitu ya adanya timbal balik antara peserta didik dan guru. Kemudian adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Yang B, pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Aspek penilaian berikutnya, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Satu, pembukaan proses belajar. Dua, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-harinya peserta didik. Tiga, menerapkan pengajaran yang efektif meliputi pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis, dan waktu belajar akademis maksudnya. Yang keempat, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Kelima, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang keenam, penerapan pembelajaran berbasis model. Ketujuh, penutupan proses belajar. Aspek penilaian yang terakhir, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Satu, merancang asesmen otentik. Dua, menerapkan asesmen otentik. Ternyata Kak Nopri ada di unsur penilaian penerapan asesmen.
Jadi kakak-kakak kalau ditambahkan saja penerapan asesmennya di pembelajarannya berarti. Masuk di inti pembelajaran ya kakak-kakak ya. Gimana sampai situ ada pertanyaan? Kak Wahid mengangkat tangan nih. Gimana Kak Wahid? Iya Kak, mungkin ya, Kak. Kak untuk penerapan asesmen otentiknya bisa diterapkan nanti di tidak full tapi Kak, mungkin berupa pemberian apa informasi saja Kak ya untuk pelaksanaannya yang menerapkan asesmen otentiknya. Di bagian penutupnya mungkin gitu Kak. Atau mau secara full kan mengingat waktunya mungkin nggak cukup Kak. Bisakah seperti itu Kak? Ya betul Kak Wahid. Ya bisa, ya bisa Kak. Karena nanti pasti saya akan lihat videonya dari awal sampai akhir ya. Pak, saya Pak. Ya silakan saya. Ya silakan silakan. Susilo udah Kak Susilo kasihan juga. Saya Pak Upa. Boleh Kak Upa dulu Kak Susilo. Pak, jadi saya tuh masih masih mengkerut nih Pak Jidat. Ini Pak ya. Kelihatan nggak dibuka kameranya, jadi nggak kelihatan mengkerut. Jadi Pak, untuk asesmen, asesmen itu kan ada tiga, yaitu pengetahuan, keterampilan, sama afektif. Oke, kalau afektif bisa dilihat nanti waktu di lapangan kan. Kalau untuk asesmen pengetahuan, nah skenario di video itu Pak, apakah apakah saya ini harus mengajar di kelas satu jam? Satu jam tuh ecek-ecaknya Pak, satu jam tuh. Satu jam di kelas dengan terus dua jam di lapangan. Jadi sehingga saya mungkin skenario video saya tuh akan menampilkan digital Pak. Di waktu di dalam kelas tadi. Jadi kalau untuk assessment knowledge-nya tuh dapat. Nah, apakah ketika misalkan saya konsepnya hanya di lapangan saja, saya takut nanti digital knowledge itu Pak tidak dapat kalau di lapangan, karena menurut saya guru olahraga itu Pak kalau sudah di lapangan tuh takutnya berfokus pada aspek afektif dengan keterampilan saja Pak, atau gimana lah Pak eh? Oke, saya paham Kak Ulpa. Jadi asesmen ini dalam satu kegiatan Kak Ulpa, asesmen otentik itu dalam satu kegiatan. Kak Ulpa bisa lihat lagi metode menyusun asesmen otentik. Pertama tujuan pembelajarannya, kedua KKTP, kriteria apa ketentuan tujuan pembelajaran, yang ketiga itu memilih aktivitas. Jadi satu aktivitas itu nanti akan mencakup keterampilan, pengetahuan dan sikap gitu Kak Ulpa. Bayang nggak Kak Ulpa? Iya Tentukan Pak, saya kebayang. Gimana Kak Ulpa? Bayang nggak? Iya saya kebayang, cuman kalau menurut saya tema-tema atau topik-topik dalam pembelajaran PJOK tuh yang untuk merangkul tiga aspek tadi Pak, mungkin ada yang tertentu, mungkin sebaiknya kebugaran jasmani atau aktivitas senam lantai, tergantung topik kalau menurut saya Pak, di pikiran saya yang sekarang rubrik kita yang main Kak Ulpa. Rubrik yang menentukan itu di mana bagian pengetahuannya didapat gitu. Karena Kak Ulpa tampaknya khawatir di bagian pengetahuan ya Kak Ulpa ya. Iya Pak, jujuran saja Pak. Kali ini mau mencoba menjelaskan soal ini. Bentar Kak Susilo ya, kita bereskan dulu kasus Kak Ulpa ini. Terima kasih Kak, izin saya menanggapi pertanyaan Kak Ulpa. Mungkin nanti di rubrik penilaiannya dibedakan ada rubrik penilaian untuk pengetahuan, ada rubrik penilaian untuk keterampilan, ada rubrik penilaian untuk sikap atau afektifnya. Nanti di saat pembelajaran, walaupun di lapangan Kak Ulpa itu bisa dilakukan, nanti selesai mereka melakukan permainan, anak itu diberikan rubrik, dilihat atau diberikan berupa pertanyaan, dia situ menjawab. Nah itu juga bisa menjadi nilai pengetahuan. Siapkan lembar atau blanko
pertanyaan, mungkin tidak usah banyak-banyak, 5 soal atau apa, dia bisa menjawab. Atau bisa dengan kasih pertanyaan langsung secara lisan, bisa di checklist nanti, itu bisa juga rubrik pengetahuan walaupun kita di lapangan, mungkin itu satu. Yang kedua, untuk yang keterampilannya pada saat misalnya permainan berlangsung, bisa gurunya sudah siap rubrik untuk peserta didik itu, untuk dari guru, observasi guru, bisa juga sesama mereka, sesama teman, bisa mereka menilai dan menilai dirinya sendiri, itu juga nanti bisa masuk di ranah afektif untuk kejujuran ataupun dia memberikan nilai untuk dirinya sendiri atau untuk temannya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Kak Ulpa, mungkin ada penjelasan tambahan dari Kakak Maulana. Makasih, Kak. Oke, silakan Kak Rido coba membantu mengelaborasi pemahamannya. Baik, terima kasih Kak. Mungkin kalau untuk Rido pribadi ya Kak ya, untuk asesmennya, untuk penilaian, mungkin ketika kita menggunakan asesmen otentik itu sebenarnya 3 aspek itu sudah bisa masuk Kak. Karena apa? Ya. Karena begitu kita menyusun asesmen otentik itu, di sana yang kita nilai itu tidak hanya keterampilan saja, tapi kognitif dan afektifnya kita nilai juga. Karena di sana ada pemahaman tentang bagaimana teknik dan juga pengetahuan lebih dari anak-anak itu tentang pola permainan, mungkin peraturan. Di sana kan artinya seluruh aspek penilaian begitu kita menggunakan asesmen otentik ini itu sudah mencakup dari 3 keseluruhan asesmen itu tadi yang dikhawatirkan oleh Kak Ulpa. Mungkin itu saja Kak Maulana. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rido. Kak Leni, betul sekali penjelasan dari Kak Rido. Kak Leni tadi tidak salah juga memisahkan, namun dengan penilaian otentik ini, satu aktivitas kita menilai 3 aspek, Kak Leni, itu harapannya. Jadi apa yang dijelaskan oleh Kak Rido itu saya rasa yang paling tepat begitu. Ya, Kak Leni, ya, dengan satu aktivitas kita menilai 3 aspek gitu. Nah, di situ apakah penilaian oleh guru, penilaian antar teman, itu masuk dalam satu aktivitas saja. Jadi rubriknya dibuat ketiganya tercakup. Gimana Kak Leni dan Kak Ulfa? Ya Kak, jadi digabung jadi satu kayak rubrik yang kami buat. Ya, waktu satu presentasi. Saja rubriknya mencakup ya. 3 aspek. Waktu kami presentasi dengan kelompok Kak Andi kemarin kan mencakup 3 aspek itu dalam satu kegiatan. Bisa seperti itu Kak, ya saya paham. Iya, itu. Justru asesmen otentik itu begitu kali ini. Ya Kak, enggak usah dipisah-pisah Kak ya, untuk mempermudahkan ya, guru dalam merangkumnya ya Kak. Ya, betul. Iya, terima kasih. Cukup Kak Ulpa jelas dan yang lain untuk kasus Kak Ulpa tadi? Oke, Pak. Oke, Kak Susilo, silakan. Tangannya belum pegal nih, masih di atas dari tadi. Oke, siap Kak. Izin bertanya tentang yang ini Kak. Adanya timbal balik peserta didik dan guru. Nah, maksud saya dan siswa, siswa sama siswa dan siswa dan guru. Nah, untuk yang timbal balik siswa sama siswa mungkin yang tadi Kak, pertanyaan otentik tadi Kak atau gimana Kak? Kalau timbal balik di sini mungkin maksudnya interaksi ya. Oh, interaksi. Karena ya, posisinya di dalam lingkup interaktif Kak Susilo. Oh, siap ya. Jadi misalnya interaksi antara temannya, siswa dengan guru, interaksi siswa dengan siswa. Berarti bisa jadi berbentuk kelompok atau individu juga ya. Jadi anak tuh bisa menjadi teman-temannya atau yang bisa tadi memberitahu ya dengan anak yang belum bisa tadi ya. Iya. Iya Kak, izin memastikan aja. Makasih banyak Kak. Oke. Ada lagi Kakak-kakak, kita lanjut ya. Nah, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada murid. Bentar. Ini setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Anda ampu melalui praktik mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan
refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silakan melakukan refleksi menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan no what, yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1. Untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Sebentar. Tahap pertama adalah what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 dengan sampai dengan 2.5. Tahap kedua adalah pertanyaan so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan no what, yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Ini maksudnya refleksi, tugas refleksinya setelah tugas aksi nyata. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Satu, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Dua, jujurlah. Tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun, kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Tiga, bersikaplah selektif. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Empat, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide atau gagasan atau rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Ini kakak-kakak, saya ulang lagi, tugas refleksi setelah aksi nyata, bukan refleksi pada video aksi nyata ya. Nah, ini rubrik penilaian refleksi. Kakak-kakak diharapkan membuat refleksi itu berdasarkan rubrik. Jadi yang kakak kejar adalah pertanyaan-pertanyaan pada rubrik ini. Jika sebelumnya kita banyak menemukan bahwa refleksi yang kakak-kakak buat hanya mengejar pertanyaan pada pertanyaan pemantik. Namun kakak-kakak sebetulnya diharapkan mengejar pertanyaan-pertanyaan yang di sini, di rubrik ini. Adapun kriteria untuk what. Satu, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial di kelas. Dua, peserta mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses mengajarnya atau pembelajaran. Tiga, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Ini kriteria penilaian refleksi ya. Kemudian pada aspek so what. Satu, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Dua, peserta mampu menjelaskan secara rasional
keputusan yang diambil terhadap situasi atau keadaan proses mengajarnya atau pembelajaran. 3. Peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajarannya yang terkait dengan isu-isu sosial atau isu-isu ketidakadilan sosial. Kemudian pada aspek know what. 1. Peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. 2. Peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terhadap situasi atau keadaan proses mengajarnya atau pembelajaran. 3. Peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Nah, ini kriteria kalau kita lihat. Pada aspek what, fokusnya mendeskripsikan. Pada aspek so what, fokusnya menjelaskan. Pada aspek no what, fokusnya mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan. Itu, ini sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Tidak perlu saya bacakan tampaknya. Kakak-kakak, nanti slide ini saya akan kirimkan di grup ya. Sebagai bahan kakak-kakak untuk mempersiapkan aksi nyatanya minggu depan. Dan juga refleksi setelahnya. Iya, Kak. Nah, ini lini masa kita kakak-kakak dalam menyelesaikan tugas aksi nyata ini. Pertama, menyusun RPP. Penyusunan aksi nyata RPP atau modul ajar setelah sesi persiapan aksi nyata setelah saat ini. Silakan membuat RPP atau modul ajarnya. Kedua, penyusunan aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Buat videonya, silakan mulai hari Senin, Selasa, dan seterusnya. Ketiga, upload RPP atau setelah sesi persiapan 8 hari efektif setelah hari ini. Yang keempat, penilaian karya nyata dan refleksi. Putus-putus Kak suaranya Kak. Pelajaran. Gimana Kak Vero? Putus-putus suara Kakak, enggak kedengaran Kak. Oke. Saya ulang lagi, ini alur kegiatan kita. Tadi sampai mana Kak Vero? Dari tahap yang kedua Pak, Kak, tadi Kak, kedua. Kedua ya. Kedua itu menyusun aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Ini berarti di antara Senin sampai Sabtu minggu depan, silakan. Yang tahap ketiga, upload RPP atau modul ajar dan video rentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Yang keempat, penilaian aksi nyata dan refleksi. Setelah kakak upload, akan saya lakukan penilaian. Yang kelima, refleksi aksi nyata melalui tatap maya setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Nanti tatap maya berikutnya sebanyak 2 JP, kita hanya melakukan refleksi terhadap aksi nyata kakak-kakak semua. Itu kakak-kakak ya. 8 hari ke depan kita akan pertemuan lagi sebanyak 2 JP merefleksi aksi nyata kakak-kakak. Sampai situ ada pertanyaan? Ada Kak. Silakan. Jadi setelah nanti tatap maya refleksi. Kak Piro, silakan. Ya Kak. Iya silakan Kak. Setelah nanti refleksi tatap maya, baru nanti diupload refleksi yang tugas refleksinya Kak ya? Iya iya betul. Oh gitu Kak ya, makasih Kak. Oke Kak, gitu aja Kak. Kak Ulpa, kenapa Kak Ulpa? Mengkerut Kak. Mengkerut kening.
Dibuka kakak, Ulfa, biar tahu bangkrut apa enggak. Kalau enggak dibuka itunya, videonya enggak tahu bangkrut atau enggaknya. Ah, mengkerut nian enggak, mengkerut nian itu. Kebingungan. Gimana? Aduh, gimana kak mengkerut? Ai, dah Pak. Enggak tahu lah Pak, bingung lagi. Gimana? Enggak usah bingungin kalau Pak. Ya. Ini selanjutnya diskusi dan tanya jawab. Sebetulnya kita dari tadi juga sudah sambil diskusi dan bertanya jawab ya kakak. Menit. Masih ada waktu 4 menit sebelum penutup. Apakah ada yang perlu dibahas lagi terkait persiapan aksi nyata? Kalau pening-pening itu Pak Wahid siap datang ke sana. Siapkan transport dan sesuatunya. Ayo, jangan lupa. Masih gimana galau, Pak? Apalagi yang bikin pening, Kak Ulfa? Tentang asesmen 3 aspek tadi, kognitif, afektif, dan psikomotornya. Semangat, Kak Ulfa. Mana Kak Rido? Masih galau tentang asesmen yang... Oh, yang tadi? Iya. Apalagi yang galaunya, Kak Ulfa, ini... Asesmen otentik itu satu aktivitas tinggal ikuti ini kalau Pak kemarin petunjuk menyusun asesmen otentik mulai dari tujuan pembelajaran KKTP aktivitasnya apa dari situ menyusun rubriknya. Di malam saya bersemedi memikirkannya, Pak. Jangan sampai tidak tidur pula, gede. Oke, itu kan salah ya. Oke, laki melo program ini ya, enggak kak? Iya. Boleh kasih contoh dulu Kak Andi, biar Kak Ulfa bisa membayangkan seperti apa itu asesmen otentik. Aman, siapkanlah transportasi, kan? Oke, kakak-kakak, apakah tidak ada lagi? Ini akan menjadi jimit yang paling tepat waktu, kakak-kakak. Karena cukup, tadi penjelasan kakak juga cukup jelas ya tugasnya. Ya. Kak sekalian, saya ingatkan lagi bahwa bobot tugasnya lumayan 10 apa 15% gitu kalau saya tidak salah ingat ya. Jadi lakukan sebaik yang kakak bisa. Nanti jika hasilnya baik itu kan jadi bahan bagi kakak semua. Jadi dokumentasi hasil luring. Ya. Jadi dokumentasi pribadi, jadi karya sendiri yang saya kira bisa jadi aksi nyata ke PMM ya kakak-kakak. Bisa ya, kak. Menjadi berbagi praktik baik atau aksi nyata salah satu modul di PMM. Iya betul kak, bisa dibagikan nanti di PMM kak. Ya, oke. Okay. Walaupun nanti ada tugas akhir yang wajib ke PMM. Tapi tugas untuk yang ini bisa kasih tahu nggak sekarang nggak? Apa kira-kira kisi-kisinya nggak? Yang tugas akhir itu nanti Kak Vero ya? Iya kak. Oke, untuk komunitas penggerak itu gimana Kak Andi? Komunitas penggerak. Ya, jadi salah satu bisa program, bisa modul ajar. Yang telah dipresentasikan ke komunitas nanti akan dimoderasi dulu oleh fasilitator. Kalau sudah oke, baru ke PMM gitu. Itu bentuknya apakah nanti berupa video juga kita nanti direkam atau itu tidak wajib ya? Video Kak Vero nanti. Hah? Gimana Pak? Bisa berupa PowerPoint, tidak wajib video kalau yang nanti itu. Bisa dokumentasi foto-foto.
Oh gitu ya, foto-foto yeah. yang di PPT kayak ya. Nanti kita apa sambil lihat lagi ya, karena setelah ini kita akan ketemu modul 3 itu isinya menggerakkan komunitas belajar. Itu yang di sekolah nanti apa di antar ini enggak? Antar teman di sejawat. Sekolah sendiri. Oh, sekolah internal. Sendiri. Nah, jadi diharapkan kita semua menjadi leader di sekolah nanti. Oh ya, Kak. Gitu. Ya. Kak Susilo, silakan. Yang selanjutnya agaknya yang kombel tadi Kak, kombel belajar tadi, apakah yang guru olahraga saja atau gabung dengan guru lain Kak? Itu aja. Gabung dengan guru lain Kak Susilo. Siap-siap Kak, siap. Jadi diharapkan kita yang jadi leadernya. Guru olahraga jadi leadernya gitu Kak. Baik Kakak-kakak sekalian, kita sudah cukup waktunya untuk 2 JP sebagai penutup. Ini ternyata ada pantun. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Cakep. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Cakep. Oke, satu lagi. Cakep. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama grup PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Saya pamit. Keren. Duluan, kakak-kakak. Selamat bekerja untuk aksi nyatanya. Silahkan jika masih mau berada di ruangan ini, saya izin pamit duluan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Maulana. Tutup ya, Arden. Ya, lengkap aja tepuk tangan ini. Bunyinya ada adon.